السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بالإيمان وفضلنا بالقرآن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد ساب أساي أمربية الحمد لله بشكر على الله سبحانه وتعالى beriringan dengan datangnya bulan Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita berjumpa kembali di serial Pustaka Asa pada sesi Quranic Studies yang tidak terasa kita sudah sampai pada sesi yang kelima. Kita mulai insya Allah dengan serial yang ke-49. Pada kesempatan kali ini, Bidnahi Ta'ala, kita akan membahas tentang halal lifestyle dalam perspektif bahasa Al-Quran. Bagaimana Al-Quran akan membahasakan tentang uh, pola hidup yang halal? Uh, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, kata kunci ini dan bagaimana seharusnya kita hidup dengan panduan halal lifestyle ini? Sebagai uh, review saja uh, para Sahabat Asa yang berbahagia kita sudah melakukan empat sesi kajian tentang uh, studi Al-Quran. Pada sesi pertama, ada 12 serial yang sudah kita ambil. Kita membahas tentang pengantar studi Al-Quran, ada wahyu dan nuzul Quran, asbabun nuzul, periodisasi ayat Al-Quran, secara musaf Al-Quran, kiraat, nada baca, irama, kemudian ada metodologi dan corak-corak tafsir ya dimensi kemujizatan Al-Quran sebagai pengantar karena nanti akan didetailkan pada sesi berikutnya. Lalu ada karakteristik metodologi kisah-kisah Al-Quran, kaidah umum penafsiran Al-Quran, ada Israeliat dalam tafsir Al-Quran, macam-macam nida dan ditutup di serial yang ke-12 dengan sumpah Allah di dalam Al-Quran. Lalu sahabat Asa di sesi kedua kita mengambil mengurai lebih detail lagi kajian terkait dengan dimensi kemujizatan bahasa, syariat, pendekatan saintifik, hal-hal yang gaib, dan terkait dengan visualisasi Al-Quran. Lalu kita juga memberikan contoh-contohnya, misalnya angka dalam Al-Quran, satuan waktu, relativitas waktu, kemudian redaksi Al-Quran, tingkatannya, ada bertingkat-tingkat ya, ayat-ayat muhkam, mutasyabih, lalu ada pengulangan, ada hal-hal yang mirip ya, redaksi yang mirip dan apa perbedaan dan persamaan antara tafsir, takwil, tadapur, dan uh, terjemah Al-Quran. Ini di sesi kedua, kita sudah ambil ya, 12 seri juga. Kemudian di serial ketiga, kita juga membahas lagi posisi sunnah terhadap Al-Quran, ada sinonim, lafat mushtarak, ya ada homonim, ada nasi mansu, ada tabakatul mufassirin, majas, perbedaan para mufassirin, ada asil dan dakhil dalam tafsir, ada motivational quotes, ada tentang ma'rifah dan nakirah, ada single dan plural dalam Al-Quran, dan secara saintifik kita membahas tentang akal dan kalbu. Ini di eh, sesi ketiga dan sesi keempat, terakhir kemarin yang kita bahas, ada eh, pendekatan saintifik dan kebahasaan terkait penciptaan manusia, kemudian ada alam barza, hari kiamat, Kemudian al kata penghubung al-istisna, jasa trenik ya, derivasi dan al-istiqab. Kemudian ada lawan kata saja, ada ungkapan takjub. Ayat pertama terakhir turun dan beberapa waktu lalu kita sudah membahas adanya tasri, perintah, larangan dan tasri al jinai Nah, ada 12 seri lagi Insyaallah yang akan kita bahas pada sesi yang kelima ini insya Allah. Yang pertama adalah halal lifestyle hari ini, insya Allah, dan nanti kita akan nyambung dengan penciptaan nyamuk. Ya, ada nama-nama Allah, ada permulaan surat, penutup surat, ya, metode tafsir nuzuli, tafsir kronologis, lalu ada al waqfu wal ada bahasa Al-Quran tentang anak-anak, ya, ada climate exchange, perubahan iklim. Ada bahasa selain Arab dalam Al-Quran, Nama-nama binatang dalam Al-Quran dan uh, di serial terakhir di sesi kelima ini, insya Allah kita akan bahas tentang uh, redaksi dan gaya bahasa bertanya dan menjawab dalam Al-Quran. Kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk uh, mengkaji bahasan-bahasan yang uh, sudah kita rencanakan ini. Baik, kita mulai halal lifestyle ini dengan. Uh, sandaran normatifnya dari surat Al-Maidah ayat 1. Allah berfirman, "A'udzu billahi rajim." Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil wa hillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum illa ma yutla alaikum ghair muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid Sahabat asal yang berbahagia, ada hal menarik yang ingin kita bahas pada ayat ini yaitu Allah memanggil kita dengan panggilan yang spesifik. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan sayang. Wahai orang beriman, berarti menandakan kita dipercaya Allah, kita disayang Allah, kita dimuliakan dengan panggilan ini. Pesan Allah agar kita tetap terjaga sesuai dengan panggilan ini yang hanya terjadi dalam 89 kali dalam Al-Quran. Panggilan Ya Ayuhaladina Amanu itu. Dan paling banyak ada di surat ini, di surat Al-Ma'idah dan 16. Ya. Aufu bil ukut, penuhi akadmu. Komitmen dengan akadmu, dengan kontrakmu. lakum anam. Ini menarik ya, karena bicara tentang makanan halal. Nah ini satu ayat ini menarik. Kenapa ada ada perintah untuk komitmen dan ada penjelasan tentang makanan halal? Karena begini. Wahai orang beriman, ciri-ciri orang beriman itu komitmen dengan janji. Maka penuhi janji, penuhi akad, penuhi kontrakmu. Komitmenlah dengan itu. Dan salah satu cara ya, untuk membuktikan komitmen kita terhadap keimanan kita, terhadap janji kita kepada Allah, kontrak kita adalah dengan menjaga makanan kita. Secara material harus halal. Cara mendapatkan harus halal. Cara mengolahnya harus halal cara menyuguhkannya harus halal, munasabahnya juga halal. Maka inilah yang disebut dengan halal lifestyle. Jadi kalau kita lihat secara umum, maka halal lifestyle itu ada mencakup banyak dimensi. Selain makanan dan minuman, foods ya, ada kosmetik dan fashion. Pakaian dan kosmetika. Ada Islamic finance, ada transaksi keuangan Bagaimana menyediakan logistik dan perbankan, kemudian ada hotel, tourism hotel dan pariwisata, ada medical care, bagaimana uh, secara kesehatan, obat-obatan, ya baik yang sifatnya suplemen ataupun uh, apa namanya medicine, ya yang terkait dengan obat, sebisa mungkin itu adalah halal dan juga ada art and culture, seni dan budaya, entertain dan lain sebagainya nah inilah pola-pola yang harus kita jaga uh, supaya kita uh, tetap on the track pada uh, apa namanya uh, halal lifestyle itu nah baik kita mulai pada yang pertama anjuran makan dari yang toyib. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ya ayuhaladinamano, ulu min tayybati ma rizqunakum, min tayybati ma In kuntum ta, in kuntum iyahutakbudun. Wahai orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sahabat asa. Ada frasa menarik di sini. Ada yang al-fakr lingkari itu ya. Itu artinya adalah toyibat. Toyibat itu bukan sekedar makanan halal. Tapi makanan yang paling halal. Bagaimana cara kita memahami kata toyibat ini. Kenapa Allah memilih frasa ini. Nah, jangan di skip dulu. Kita break sebentar setelah yang Berikut ini, Insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Asa TV Indonesia. Baik, sahabat Asa kita lanjutkan. Jadi apa makna Allah? menyebut frasa toyibat di sini. Mari kita lihat. Jadi anjuran makan dari toyibat itu mengisyaratkan bahwa ada kehati-hatian dalam memasukkan sesuatu dalam diri kita terkait dengan makanan dan minuman. Karena frasa toyibat itu berarti apa? Yang terbaik dari yang halal. Baik secara substansi dan materi, baik dan layak untuk dimakan. Ini berarti nutrisi juga, gizi juga. Ini mengindikasikan pada kualitas makanan itu dari sisi asupan gizinya. Jadi baik bukan hanya sekedar halalnya tetapi asupan gizinya dari cara mendapatkan sampai penyajian hingga cara memakannya. Maka nanti ada etika juga. dalam hadis kan kita mendengar ya gulam samillah. Oh berarti kita makan kenapa harus membaca basmalah. Ya gula, pulmi mayali makan dari yang dekat, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini ini bukan sekedar material. Kita bicara tentang materi makanannya, substansi makanannya, gizinya. Tapi cara memakannya pun ada adabiatnya, ada adab-adabnya. Dan selektif dalam makanan adalah standar kita eh, dibuat. Sedemikian rupa. Pertama standar syariat dan yang kedua adalah standar kesehatan. Baik, itu tema yang pertama. Sekarang kita masuk kepada tema yang kedua. Di surat Al-Baqarah masih di 267 Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu anfikumil sabitum. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِهِ إِلَّا إِلَّا أَنْ تُغُمِذُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Wahai orang yang beriman, berinfaklah. Atau infakkan. Sebagian hasil usahamu dari yang baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Subhanallah, kalau tadi yang kita makan itu yang terbaik, maka seharusnya yang kita berikan orang itu yang terbaik juga. Subhanallah. Jadi memberi orang itu tidak boleh yang sisa-sisa atau yang yang kita nggak mau. Dan ada frasa menarik selain frasa toyibat tadi itu adalah frasa ma kasabetum dan frasa ma lakum. itu halus sekali. Artinya begini, ada beberapa hal yang diberikan Allah sebagai rizki kepada kita, baik dalam bentuk materi khususnya. Ada rizki yang non materi ya pengetahuan, koneksi, kesehatan, itu rizki-rizki yang yang kadang kita tidak menganggapnya. Padahal itu juga rizki dari Allah, sehat, bugar, ya, tidak sakit dan sebagainya itu. Tapi ini yang menarik adalah terkait dengan al-qasab, terkait dengan uh, apa yang dikeluarkan Allah dari bumi. Ini frasa halus bahwa kita bekerja atau kita mencari nafkah atau kita menjemput rizki, kepala katanya itu ada yang 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 predictable, ada yang unpredictable. Ada yang bisa diprediksi dan ada yang tidak bisa diprediksi. Maka dari yang bisa kita prediksi itu disebut kasab. Kasab yang paling baik yang sudah kita prediksi, harusnya ada dari situ yang kita keluarkan untuk infak. Dan wa mimma akhrajna lakum minal itu frasa untuk yang kita tidak prediksi karena Allah keluarkan dari bumi baik itu tanam-tanaman yang kita nggak prediksi dalam satu pohon ini ada berapa buah kita nggak tahu itu ya nggak tahu ya paling kalaupun tahu berdasarkan kita prediksi yang yang telah lalu beda kalau misalnya pendapatan kita umumnya ya ada yang tidak diprediksi juga ada kita dapatkan uh, take home itu ada yang sifatnya uh, harian ada yang pekanan ada yang bulanan demikian juga bagi yang apa namanya istilahnya jasa ya layanan jasa itu juga ada yang definitif ada yang tidak definitif ya macam-macam ya nah ini dari yang disebut itu kasab yang predictable dan yang tidak predictable harusnya ada yang kalian berikan dan jangan yang sisa-sisa yang kalian sendiri kalau ngambil memicingnya diberikan karena Allah maha kaya Allah maha terpuji, nah ini maka seperti halnya makanan tadi itu konsep memberi itu seharusnya dari yang yang paling baik dari yang halal secara substansi materi dari yang diprediksi tadi itu maupun yang tidak diprediksi memberi yang terbaik ini bukan dari sisa-sisa atau yang tidak dipakai, ya. maka standar kualitas dalam kita memberi itu bagaimana kita rising standard of giving kita. Jadi kalau kita dapat take home pay naik itu jangan gaya hidupnya dulu yang diperhatikan. Tapi gaya memberinya, standar memberinya. Karena ini terkait dengan kualitas. Jadi kita diajarkan Allah bagaimana memberi dan memberi. Bagaimana meningkatkan kualitas Rian kita maupun kuantitasnya. Dan di dalam Al-Quran juga ada disebut dengan surat Al-Ma'un. ya. Surat Al-Ma'un itu Bukan sekedar e, zakat yang tidak ditunaikan yang bisa menyebabkan seseorang dimasukkan dalam kategori pendusta agama, tetapi juga adalah almaun sesuatu yang bermanfaat dalam rumah. Kalau kita lihat dalam beberapa penafsiran, ya, kalau disebutkan ada jarum, ada pakaian, dan sebagainya, berarti menandakan subhanallah. Kita harus sering mengevaluasi, ya. Oh, ternyata ada banyak baju saya yang terbeli, numpuk yang saya pakai juga nggak seberapa. Ah, sebelum rusak belikan. Ada orang-orang yang bisa memanfaatkan baju-baju kita. Jangan disebut baju bekas, tapi itu masih baju layak pakai sesungguhnya. Jangan sampai ketika udah bekas, sudah jelek, baru kita bagikan ke orang. Jangan sampai benda-benda itu rusak di kita. Benda-benda yang tidak terpakai di kita seharusnya juga menjadi prioritas untuk kita evaluasi dan kita distribusikan. Baik, yang ketiga, ini juga anjuran berpakaian yang terbaik ini. Ya bani Adam zinatakum inda kulli masjid. Wakulu washrabu wa la dusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada saat memasuki masjid. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Ini pada surat Arafah 31 ini ada 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 next dari halal lifestyle itu terkait dengan uh, pakaian dan fashion. Jadi pakaian dan fashion ini juga sama dengan makanan, materialnya juga harus yang halal, cara mendapatkannya, ya juga fungsinya dan seterusnya. Apalagi kalau ini masuk ke masjid kita untuk sholat. Dan juga dikaitkan dengan makanan dan minuman. Ini juga menarik ya. Jadi pakaian itu juga sama. Merupakan kebutuhan pokok sebagaimana makan dan minum ya. Nah, pakaian itu bukan sekedar fungsinya menutup aurat ya. Jadi pakaian itu kan berfungsi selain menutup aurat sesuai aturan laki-laki dan perempuan. Dia berfungsi sebagai zina takum. Zina itu adalah yang terbaik, yang enak dipandang. Bukan untuk pamer kekayaan, tapi menghormati dan memuliakan Allah. Karena kalau sekedar menutup aurat kan, sahabat asa kita apa namanya ke masjid bisa dengan kain kafan, tapi pada faktanya kan nggak begitu. Dan ini menandakan bahwa pakaian yang kita pakai itu pakaian bukan yang sekedar layak, tapi yang yang enak dilihat, membuat percaya diri, ya terbaik karena kita akan menghadap Allah. Ya sama, kalau kita menyambut tamu, baju yang kita pakai itu merepresentasikan diri kita. Apalagi ini menghadap Allah. Nah larangan berlebihan ini juga berlaku untuk makanan dan minuman termasuk berpakaian. Yang tidak wajar. Baik dari sisi harganya, motif coraknya. Nah maka makanan dan juga termasuk sekarang pakaian dari yang toib ini uh, mencakup banyak hal materialnya proses pembuatannya produksinya Nah ini dari sektor fashion ini Umumnya didominasi oleh pakaian perempuan Baik sahabat nasa Kita akan lanjutkan insya Allah Setelah jeda yang berikut Saat hari senin tiba Banyak orang yang merasakan malas Dan tidak bersemangat menjalaninya tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Proper, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia inspirasi keluarga Islami. Baik, sahabat Asa, kita lanjutkan ya sambil nyantai rileks ya karena kita berbicara tentang diri kita berinteraksi dengan yang halal. Yang keempat ini terkait dengan medical care. Ya makna eh, bagaimana kita menyikapi eh, obat-obatan. Apalagi kalau kita berdasarkan apa yang disebutkan Allah di surat asy shuara ayat -Shu ayat 80 ya. Allah berfirman wa idza maridtu fa Apabila aku sakit dia yang menyembuhkanku. Jadi berarti dalam medical care ini kita juga uh, berobat itu wajib ya. Karena yang menyembuhkan memang Allah, tetapi uh, usaha kita berobat itu wajib dan berobat itu macamnya banyak. Maka dalam perobatan itu uh, kita juga harus memperhatikan Nah, jangan sampai kita berobat tapi ada unsur syirik di situ ya berarti ini halal dari sisi eh, permulaan secara ideologi berobat tapi ada unsur syiriknya itu enggak boleh berobat tapi harus membuka aurat yang tidak perlu nah, berarti nggak boleh berobat tapi harus makan yang haram ya nggak boleh maka pertama kita harus punya eh, superioritas terhadap Allah artinya Allah itu satu-satunya yang menyembuhkan. Itu berarti ideologi yang nggak bisa diganti. Jangan sampai kita berobat, ini perobatan alternatif, tapi ada unsur siriknya. Jadi, berobat secara medis, oh silahkan berobat di rumah sakit yang mahal, oh silahkan. Semua masing-masing memiliki kondisi yang tidak bisa ditentukan, karena hakikat kesembuhannya sebenarnya dari Allah maka medis, dokter, obat-obatan, klinik, dan seterusnya itu sarana. Maka proses perobatan itu, kalau yang tidak halal, itu berarti bertentangan dengan uh, poin wa'idah marid tufahu wa yashfin tadi. Maka jauhkanlah unsur-unsur syirik, hal-hal yang haram, termasuk materinya. Ya. Dan ini nanti juga terkait dengan kosmetika ya. Tema kecantikan buatan. Nah ini yang berarti kan Uh, oh, saya mau cantik, nah, tapi me harus dimancungkan hidungnya. Ya, tentu tidak halal. Saya mau cantik karena usia saya sudah tua, saya pengen muda lagi. Oh, berarti di uh, menggunakan surgery, surgery atau kemudian saya mau cantik oh, Ditato misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak uh, atau bertentangan dengan syariat Allah. Tentu hal-hal seperti ini harus kita jauhi Baik, eh, sahabat asa, kita lanjut ya. Demikian juga dalam transaksi keuangan. Wa ahallallahu wa harramar riba. Nah ini Allah menghalalkan jual-beli. Jual-beli itu transaksinya banyak sekali yang diharamkan, hanya yang ter terkait unsur riba. Ini kan riba, ada penipuan, potensi dirugikan salah satu pihak. Maka pijakan dari bertransaksi keuangan dan jual-beli itu ya, Antara dan yang sesuatu yang halal, halal secara regulasi eh, syariat dan juga undang-undang di negara kita, karena prinsip muamalah itu tentang harta. Ya, nah, harta itu adalah sarana, sarana kehidupan manusia yang menunjang sarana hidup manusia, dan prinsip jual beli itu kan antara sukarela, diharamkannya riba, ada larangan monopoli, larangan berbuat curang, menipu, mengurangi timbangan. Ya kan? Bahkan transaksi di hari Jumat itu dibolehkan loh. bahkan bukan dibolehkan. Kalau kita baca sur, di, di surat Al Jumat, ya amanu idanu diami yaumil ah fasau iladikrilahi baik. Berarti di hari Jumat itu kita nggak disuruh nganggur. Jual beli kita harus beraktivitas karena ekonomi itu penting sektor ekonomi. Tapi ingat kalau udah adan tinggalin. Itu menandakan apa? Jual beli itu harus dikaitkan dengan panggilan Allah. Artinya, oh saya jual beli jam sekian nanti ada Jumat, jam sekian saya harus sudahi dulu. Nanti habis Jumat lanjutin lagi. Tapi jangan sampai jual beli kita melalaikan sholat, ya termasuk sewa menyewa, ada ujro, upah, ya dan seterusnya dan seterusnya. Terkait hutang piutang juga demikian. Jangan sampai ada transaksi riba, nah, hutang piutang nah, tapi dikemplang rentenir itu. Ah, parah itu ya ya. atau ketika ngutang enak ya. ketika ditagih susah ya, punya utang tapi update status terus jalan-jalan itu kan kasihan jadi ada dua sisi kalau kita punya hutang dan punya kesulitan ada ayatnya fana ila maisara. kita nggak boleh nagih terus kalau uh, kita teror kalau seandainya dia memang dalam kesulitan. Fanadir ila dilamai. Tunggu sampai mau dah. Sebaliknya juga orang yang punya hutang. Kalau tadi yang di hutang, yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Dia harus sadar. Kalau dia sudah punya kewajiban itu ya harus diberikan. Matul goni zulmun. Kalau saya punya hutang dan saya sanggup membayar lalu kemudian saya tunda itu zalim nggak boleh itu. Maka penundaan pembayaran hutang itu juga uh, terkait banyak hal kondisi. Ada penggadaian, ada jaminan. Ini sesuatu yang diatur Ya, dan bahkan dalam harta kita dibedakan loh kalau kita beri orang tuh ada yang judulnya hibah, ada yang wasiat, ada yang waris. Hibah itu ketika seseorang memberikan hartanya dalam posisi dia masih hidup dan itu longgar. Saya berikan nih harta saya bla 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 bla. Enggak. Secara umum aturannya longgar karena itu saya masih hidup. Tapi kalau sudah terkait wasiat dibatasi. Pertama, wasiat nggak boleh lebih sepertiga, dan wasiat nggak boleh diberikan kepada ahli waris. Oke, rumah saya ini nanti kalau saya meninggal dibuat rumah Quran. Nah, ternyata itu rumah satu-satunya yang nggak bisa, nggak boleh jadi wasiat. Kalau dia punya rumah tiga, empat, atau kurang dari sepertiga hartanya, berarti sah itu wasiatnya, nah, dan wasiat itu. Ditentukan sebelum meninggal, dilaksanakan setelah yang punya hartanya meninggal. Nah waris beda lagi. Waris itu enggak ada. Enggak ada yang punya hartanya pengen bagi. Dan begitu dia meninggal ya sudah hartanya menjadi hak ahli waris secara otomatis. Nah, Al-Quran dan juga syariat agama kita betapa detailnya berbicara tentang harta. Karena uh, ini penunjang ya. Penunjang hidup manusia. Nah Uh, ini beberapa hal yang terkait dengan prinsip muamalat ya. Secara umum, mubah, ya, didasarkan sukarela, didasarkan pertimbangan manfaat, menghindari maudarat, ya, memelihara nilai keadilan, menjauhi uh, penganiayaan, dan seterusnya. Baik, kita bergerak ke art and culture. Nah, ini panduannya sebenarnya umum ya, di surat Al-An'am 162. Allah berfirman, Qul إِنَّ wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Katakan Muhammad. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya Allah, hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam, rabbul alamin. Jadi menandakan perkesenian itu bukan sekedar seni untuk seni. Kita menikmati sesuatu yang itu sebagai entertain ya. Tapi kalau entertainnya haram ya tentu nggak boleh. Kesenian itu kan identik dengan keindahan, ekspresi. Al-Quran merupakan representasi keindahan itu sendiri. Dari sisi bahasanya, pilihan katanya, susunan redaksinya pernah kita bahas. Ya. Didengar bacaannya pun merdu, syahdu. Belum lagi kemudian Rasulullah SAW juga bersabda. Uh, apa namanya meminta kita untuk tahan nih ya laisa minna man lam bil quran artinya At bil quran itu berarti bukan bernyanyi tetapi mengiramakan, supaya bacaannya itu indah didengar ya kan kalau orang bacanya al ataka haditsul enak bacanya seandainya dilakukan seperti itu kan dengarnya enak tapi coba kalau bacanya al ataka haditsul kayak orang baca nanti dijawab naam iya itu kan jadi uh, uh, tidak sesuai dengan maksud daripada ayat Al-Quran itu. Tertata, tersusun, bahkan iramanya menyentuh kalbu. Apalagi suaranya merdu, dia jernih. ya Kemudian tinggi rendahnya diatur, disesuaikan dengan tema. Subhanallah. Nah berkesenian pun ini kan berada dalam lingkup al-ibaha. Maka karena itu harusnya dibingkai dalam bentuk ibadah. Karena seni bukan untuk seni. Art for art bukan seni adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, e, secara umum berarti dalam berkesenian itu berarti idenya, bahannya, materinya halal, alat sarananya juga halal, proses kreativitasnya halal, pertunjukan pemasarannya pun juga halal -hal, gitu. Ini, ini apa? Apa aja? Ada seni musik, ya, seni peran, film, teater, Ya, dekorasi ya seni lukis seni pahat dan seterusnya Oh banyak sekali nah ini eh, panduannya sederhana aja sebenarnya kita punya ide bahan materi halal alatnya halal proses kreativitasnya juga halal tidak ada misalnya Oh saya baru bisa kreatif kalau saya ngefly dengan narkoba ya jelas haram eh, setelah minum itu ide saya muncul minum ya kalau minum kopi ada masalah ini kalau ngedrag, hammer, ya jelas Nah pada pertunjukan demikian konser, ya, konsernya seperti apa konsepnya? Ya, ya istilah yang sudah diambil misalnya kayak dugem itu dunia gembira itu kan sebenarnya juga dunia gembira itu kita apa? Gembira dengan pertunjukan tapi kalau maksiat ya nggak boleh. Ya sekarang kalau kita dengar dugem itu uh, jelek ya padahal sebenarnya dunia gembira itu kan tidak melulu identik dengan kehidupan diskotik yang bercampur ada alkohol, ada istilah laki-laki dan perempuan, membuka aurat dan seterusnya. Kalau itu dikemas dengan pertunjukan yang bagus, duduknya juga diatur, istilahnya dihindari sebisa mungkin ya, maka tentu pertunjukan musik, teater, film, pas saja yang sifatnya seni. Ini sama dengan sebelumnya prosesnya, alatnya, saranannya. Sahabat asa dan aspek budaya ini tentu merupakan uh, tradisi. Selain seni juga tradisi. Tapi Muhammad SAW juga uh, apa namanya ya budaya budaya termasuk juga seni nah pop culture yang berkembang sekarang ini kan kita dibentuk dengan tren bahkan masya allah kalau kita lihat trennya itu aneh-aneh saja beberapa waktu lalu saya nggak mau sebut lah istilahnya ada tren-tren yang aneh-aneh ya kreativitas itu bagus tapi panduannya tadi itu halal atau enggak atau kalau lebih sempit lagi lebih definitif lagi kita gunakan ada lima kaidah menjaga kita punya kreativitas seni atau ada budaya ada tren itu membahayakan agama atau tidak membahayakan jiwa nyawa atau tidak kan kemarin ada tren itu eh, dia ada truk berlari kencang pemuda-pemuda itu nyegat di depannya Ih, jelas ini ini membahayakan ini membahayakan jiwa membahayakan akal atau tidak ya termasuk ngedrak nge minuman alkohol itu kan juga membahayakan membahayakan harga diri ya harga diri kehormatan membahayakan harta atau tidak ada lima e, lima hal yang harus dilindungi itu berarti patokan segala sesuatu itu dengan itu maka perilaku-perilaku negatif ini suatu ketika bisa berubah jadi jadi positif kalau kita tidak uh, tidak bisa mem, mengetahuinya dengan baik ya. Hari ini banyak ada moral transformation. Dulu aib sekarang enggak. Berarti kita harus aware bukan berarti hukumnya jadi halal. Dulu biasa sekarang jadi aib. Ya, berarti berubah hukum karena memang begini. Ada hal-hal yang sifatnya teknis yang bukan berubah. Tetapi karena mencegah sesuatu yang sifatnya mudharat bisa kemudian menjadi haram. Ya, karena kondisi darurat bisa menjadi halal, tapi ini kita perlu perlu ambil kondisi-kondisi uh, ini tentunya dengan para ahli. Uh, kalau terkait juga detil-detil produk budaya dan produk seni, ya kita tanyakan pada ahlinya yang memahaminya. Itu karena dalam seni peran, misalnya, nanti ya, yang memerankan suami istri itu siapa? Ya, laki-laki dan perempuan yang tidak suami istri. Oke, okay, bisa berarti harus diperhatikan cara dia memerankan seperti apa. Tentu, adegan-adegan yang, yang bisa menjurus kepada seperti itu mengarah ke sana pun juga tidak dibolehkan diekspos, nah, sekalipun itu diperankan oleh suami istri yang sah. Misalnya, karena itu kan berarti cukup diberikan narasi atau diberikan isyarat yang menandakan bahwa mereka itu adalah uh, suami dan istri secara peran, gitu dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan kehidupan kita di masa saat ini. Uh, eh, budaya pop culture hidupnya apa internet itu luar biasa kita kalau nggak hati-hati di dalam menyaring ya sedap kita akan terbawa arus budaya dan kemudian lupa pada hakikat halal-halal tadi dan terakhir saya kira kita tentang turism ya di jalalakumul mana wa ilaihin nusur famshu fi ini bukan terkait selain kita mencari nafkah traveling ini juga bagian dari yang tidak kalah pentingnya bahkan justru dianjurkan kita melakukan traveling untuk belajar dari peristiwa masa lalu kita belajar mendapat inspirasi dari keindahan yang Allah berikan kepada kita dan supaya kita sadar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka dalam dalam traveling ini juga anjuran-anjuran terhadap traveling di dalam surat al mulk muhammad yusuf ali imran enam al yang disebutkan dalam layar itu silakan eh, sahabat asa bisa mempelajarinya karena dalam traveling itu tujuannya adalah untuk mengingat allah sebagai pencipta belajar dari kisah kaum terdahulu terutama mereka-mereka yang diadab yang mengingkari eh, maka traveling ini sebenarnya terkait dengan bagaimana kita berinteraksi nah, berarti kan tujuannya apa, destinasinya, sarananya, penginapannya, tentu tidak boleh paradok. Ya, berarti harus halal. Ya, ini bagian bab muamalah juga begitu. Ya, jangan sampai saya traveling, tapi di situ ada unsur maksiatnya. Tempat tinggalnya juga tempat tinggal yang di situ banyak maksiat. Ah, saya, saya traveling lah sambil ke sino. Ya, enggak boleh tentunya. Ya, nah, sahabat asal karena waktu terbatas, saya kira cukup sampai di sini saja, dan sebagai lesson learn-nya. Take yang bisa kita bawa, ternyata halal lifestyle itu cakupannya luas. ya hanya makanan, tapi ada juga kosmetik, medical care, ada transaksi keuangan, seni budaya, dan pariwisata. Dan halal lifestyle ini adalah bentuk komitmen kita. Al-Ma'idah satu tadi. Ya ayuhal amanu, awfu bilungkut, uhillat lakum. Tadi itu. Dan Al-Quran memperhatikan betul secara detil bahasa-bahasa halal lifestyle ini karena merupakan ibadah kepada Allah sementara mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan selain kekurangan dan keterbatasan waktu tentu keterbatasan saya dalam menyampaikan ini insya Allah berjumpa kembali pada serial berikutnya di Quranic Studies pada serial Pustaka Nisa mari kita tutup dengan doa kafratul majlis subhanakallahumma wabihamdik. bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik mohon undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh